toh. Mas. Loh, kata-kata hari ini apa, Mas? Kata-katanya hari ini apa ya? Tawangmangu Pondok Pinang. Terus nubur aji sayang. Asik, mantap. Tidak ada senjata yang aku kecuali doa orang tua. Oke, okay, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Herunir. Pada kesempatan pagi ini saya berada di agen atau terminal bayangan Pondok Pinang nih. Dan kali ini saya akan sedikit mereview tentang armada terbaru dari Sudiro Tunggajaya. Ya pasti teman-teman sudah tahu kan armada terbaru dari Sudiro Tunggajaya itu apa. Ya armadanya adalah Sudiro Tunggajaya dengan julukan Rubia. Oh iya teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe agar saya makin bersemangat lagi untuk membuat video kedepannya. Oke, yuk langsung saja kita ke videonya ya. Dan ini adalah suasana pagi hari ini di depan loket. Oke, untuk keberangkatan bus ke berbagai macam tujuannya nih. Dan sedikit info nih teman-teman. Dan ini saya ada di depan agen bus Sudiro Tunggajaya di agen Pondok Pinang, dan berikut adalah nomor teleponnya. Silakan monggo dicatat, siapa tahu ada teman yang membutuhkannya. Berikut adalah nomor agen bus Sudiro Tunggajaya. Dan saat ini saya berada di depan Sudiro Tunggajaya Rubia nih. Ini sangat ganteng sekali nih teman-teman dilihatnya dari depan setelah kemarin ada sedikit perbaikannya. Jadi makin jos nih teman. Dan kita coba lihat dari sampingnya nih. Dan dari samping pun terlihat sangat maco dan gagah dengan liverinya nih, dipadukan warna hitam dan kuning lemon, jadi terlihat sangat cerah dan gagah dilihatnya nih. Oh ya, untuk sedikit info nih teman-teman, bus Sudiro Tunggajaya Rubia ini saat ini jalan seri L, tujuannya Tawangmangu Pondok Pinang. Kalau nggak salah tarifnya itu sekitar 230.000. Dan ini tampak samping belakangnya nih, bisnya tinggi banget nih teman, seperti kayak bis double decker tinggi. Dan di depan itu, oh ya, bus Sudiro Tunggajaya ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dan dibalut dengan bodi buatan karoseri Adi Putro Jetbus 3 selendang geprek. Dan ini yuk kita coba lihat dari samping sebelah kiri belakang nih. Kita lihat ke depannya nih. Mantap. Gagah pol, ganteng nih bisnya nih. Dan kita coba jalan.
lagi ke depan. Oh ya, yang di sebelahnya ini adalah Sudiro Tunggajaya, julukannya Mowgli. Ini tujuannya ke Ponorogo. Yuk kita coba jalan ke depan nih. Dan ini tampak bagasi untuk menaruh barang penumpang. Dan yang lebih kerennya lagi nih teman-teman, ini busnya menggunakan pelek merek Alcoa. Ya teman-teman sudah pasti tahu lah ya seberapa bagusnya, dan busnya juga makin ganteng lah kalau pakai pelek Alcoa. Kita coba jalan lagi ke depan. Ultra High Deck. Ya untuk bus ini menggunakan pintu tengah untuk naik penumpangnya. Mantap nih ya, ganteng nih teman-teman bisnya. Jadi pengen coba sih, asik. Cuman nanti deh kalau kapan-kapan ada waktu kita coba naik bus Sudiro Tunggajaya Rubianya. Dan ini penampakan dari depan lagi nih teman-teman. Nah kalau ini penampakan dari ruang bagasinya nih. Dan ini tempat penyimpanan ban serep, dan yang di dalam sana itu untuk menaruh barang. Ini tembus sampai ke seberang sana loh teman-teman bagasinya. Dan ini tempat aki, dan bagasinya itu bisa untuk membawa motor. Dan seperti inilah kondisi saat pagi hari di agen bis Pondok Pinang. Suasananya terlihat sangat ramai, dan masih ada beberapa bus yang terparkir. Bus-bus angkatan paginya belum pada masuk nih, mungkin sebentar lagi juga udah pada masuk. Dan ini penumpang bus Sudiro Tunggajaya nih sudah diperbolehkan naik ke dalam armada busnya. Ya kita lihat. Dan ini tempat bagasinya nih teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, ini tembus ke sana dan bisa untuk mengangkut sepeda motor. Dan juga ini seperti yang tadi saya bilang juga, ini menggunakan pintu tengah untuk naik penumpang. Dan seperti itulah suasana di dalam penumpangnya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa masuk ke dalam bus. Dan ini adalah tangga dari samping ruang pengemudi. Lebih tepatnya di depan sudah terlihat ada beberapa penumpang. Dan ini adalah ruang kemudinya nih. Dan ini kita coba ikut aja nih, ada rekan-rekan dari Mania atau YouTuber juga nih yang sedang mau ingin mewawancarai pramugari dari Bus Sudiro Tunggajaya ini. Dan ini nama pramugarinya adalah Mbak Eni, pramugari dari Sudiro Tunggajaya Rubia. Dan bus Sudiro Tunggajaya Rubia ini sedang persiapan untuk diberangkatkan menuju ke tujuannya, yaitu Tawang Mangu. Oke, hati-hati Mbak di jalan. Nah itu Mbak ini nih teman-teman, masih menunggu untuk keberangkatan bus nih. Sip. Bisa aja nih. Mantap, mantap. Salam entus lah tuh. Nah ini karena masih menunggu keberangkatannya daripada BT kan,
Ini masih ditanya-tanya nih sama rekan-rekan dari YouTuber juga nih, asik. Om Teguh. Halo. Yuk. Gimana, Mbak? Kapan anbester kalau mau? Ayo diajak kumpul gitu. Oke, nah ini diajakin jalan-jalan tuh ke Tawang Mangu kapan-kapan. Saja nanti ketemu Mbak Ayu ini. Mbak Ayu. Eni. Iya, Mbak Eni tadi yang sangat ayu. Saja. Ada kata-kata enggak nih, Mbak, pagi ini, Mbak? Tidak ada senjata yang aku kecuali doa orang tua. Oke, mantap. Nah itu teman-teman kata-kata untuk pagi ini dari Mbak Eni Pramugari Sudiro Tunggajaya Rubia. Oh, enggak. Nah itu buat teman-teman kalau mau iya makanan favorit apa, Mbak? Makanan ya favorit apa ya? Ini. Teman-teman mau Mas, kata-kata hari ini apa, Mas? Kata-katanya hari ini apa ya? Tawamangu Pondok Pinang. Terus? Mas Nubur Haji Sayang. Asik, mantap. Nih, Mas siapa namanya nih? Mas Riki. Mas Riki. Udah mau jalan ya, Mas? Ya, insya Allah habis ini jalan ke Mas Moreno. Ya, hati-hati, Mas, di jalan, Mas. Oke, siap, terima kasih. Nah, yuk. Nah ini Mas Moreno-nya udah datang persiapan berangkat dan tepat pukul 6.29 Sudiro Tunggajaya Rubia diberangkatkan dari Agen Pondok Pinang menuju tujuan akhirnya ke Tawang Mangu. Dan untuk kru yang bertugas hari ini Sudiro Tunggajaya Rubia adalah driver satunya Mas Moreno, driver duanya Mas Teguh, untuk helpernya Mas Riki, dan pramugarinya Mbak Eni. Dan ini busnya berangkat meninggalkan Agen Pondok Pinang. Hati-hati, selamat jalan dan selamat sampai di tujuan. Sampai ketemu lagi. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya video saya tentang review sedikit dari armada terbarunya Sudiro Tunggajaya Rubia. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini makin berkembang ke depannya dan saya makin bersemangat lagi untuk membuat videonya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.